Itu sebabnya sekarang saya mau menguji hubungan Widya dan Guntur, No. Saya mencoba untuk memisahkan mereka sementara waktu. Kalau ternyata Widya memilih pekerjaan itu, berarti kan dia lebih mencintai uang daripada Guntur. Kalau boleh, saya ingin menyarankan sesuatu sebelum saya permisi pulang, Mbak. Apa? Hidup ini harus dijalani. Dan dalam membuat keputusan, kita harus yakin pada hati nurani kita sendiri, Mbak. Kalau kita sudah tidak yakin pada hati nurani sendiri, apalagi yang harus kita yakini, Mbak? Saya permisi pulang dulu ya, Mbak. Selamat malam. Selamat malam. Bude ya? Ini Albert, Bude. Albert, sebentar ya Bude sambungkan ke istrimu. Ya Bude. Dewi, ini Albert. Halo. Apa kabar, Ma? Baik-baik saja kan semua di sana? Iya. Minggu depan mudah-mudahan aku bisa nyusul dan menjemput kamu. Gak perlu. Sebaiknya papa selesaikan dulu saja semua urusan papa. Lagi pula, kalau gak ada mama kan papa bisa lebih leluasa. Ma, tolong jangan menyindir aku seperti ini. Demi Tuhan, aku bukan sedang main-main, Ma. Apalagi main perempuan seperti yang mama pikir. Aku sedang berusaha untuk memulihkan keadaan keuangan kita, Ma. Terserah papa. Cuma yang pasti, aku akan tinggal di sini sampai semuanya selesai. Baiklah. Kalau begitu, minggu depan aku akan mampir ke Bandung. Mudah-mudahan mama sudah berubah pikiran dan mau ikut pulang ke Jakarta bersamaku. Ya? Salam buat Bude ya, Ma. Iya. Kalau boleh Bude sarankan, sebaiknya kamu kembali aja ke Jakarta. Nggak baik meninggalkan suami terlalu lama. Apalagi dia sedang ada masalah. Seharusnya sebagai seorang istri, kamu mendampingi dia. Bukan malah meninggalkannya. Seandainya saja dia melibatkan saya dalam masalah yang sedang dia hadapi sekarang ini,
Tentunya saya nggak akan merasa dikucilkan dan dibohongi seperti ini, Bude. Itulah kelemahan kita sebagai wanita. Kalau kita tahu yang sebenarnya, kita suka emosi. Tapi kalau kita tidak diberitahu, kita suka merasa dibohongi. Ya. Saya tetap berharap apapun yang Mas Albert lakukan sekarang, mudah-mudahan membawa kebaikan bagi keluarga kami. Agung sendirian, Bu, nggak ada yang jaga. Loh, ini kencing lagi kelihatan. Wid, dia kemana? Wid! Tuh, pampersnya udah basah. Widya! Oh, mana pampersnya? Widya! Agung sendiri ya? Nggak ada yang jaga ya? Hmm? Iya, sebentar ya. Iya. Iya, sebentar. Sebentar. Sebentar ya. Tuh kan, Papa bilang apa? Agung keren jadinya. Oke, sekarang. Tuh. Gak ada dia. Kemana ya, Widya? Gak apa-apa lah, Bu. Ini juga saya bisa sendiri kok. Kamu gak tahu dia pergi kemana? Aneh, biasanya kalau kemana-mana mesti pamit kok sama ibu. Mungkin dia buru-buru, Bu. Gun, sebetulnya sudah lama ibu ingin membicarakan hal ini sama kamu. Tapi ibu masih menunggu waktu yang tepat. Soal apa sih, Bu? Soal kamu sama Widya. Bu, saya mohon, Bu. Saya ini manusia, punya perasaan. Gak mudah untuk pindah ke lain hati, Bu. Maksudmu apa? Kamu kan sudah putus sama Leila. Memang. Saya sudah tidak berhubungan lagi dengan dia. Tapi saya masih memikirkan dia, Bu. Setiap kali saya coba untuk melupakan dia, makin sulit, Bu. Ibu mengerti perasaanmu, Bun. Tapi kamu juga harus mengerti perasaan Widya. Kasihan dia sudah menunggu terlalu lama. Apa salahnya kalian cepat-cepat? Bu, saya tidak bisa menikah dengan Widya. Sementara hati dan pikiran saya ada sama Leila. Saya rasa Widya juga tidak mau menikah dengan pria yang masih mencintai wanita lain, Bu. Gun, ibu kasihan sama Widya. Dia sekarang ini mulai resah. Karena kamu punya langganan baru, si Novi itu. Keinginan ibu supaya saya putus dan menjauhi Leila kan sudah tercapai. Jadi tolong dong, Bu, beri saya sedikit aja ketenangan. Kita sudah taksir, harganya sekitar 35 juta. Oke, saya setuju aja. Maaf, Mbak. Biasanya kami tidak berani membeli perhiasan tanpa surat-surat. Gimana sih? Tadi kan saya udah jelasin. Surat-suratnya hilang. Saya nggak tahu kemana. Masa kok nggak percaya sama saya sih? Apa saya ada tampang penipu? Hah? Oh, bukan begitu. Bagaimana kalau saya sarankan langsung dijual kepada pembeli langsung?
Maksud saya pemakai langsung. Karena biasanya kami tidak berani membeli perhiasan semahal itu tanpa surat-surat. Dari mana kamu dapat perhiasan ini, Bi? Dari teman. Katanya dia butuh biaya besar untuk perawatan ibunya, Mbak. Bagus sih bagus, tapi saya sudah lama nggak tertarik lagi sama yang namanya perhiasan dan barang-barang mewah. Ya, jangan gitu dong, Mbak. Mbak kan harus selalu tampil cantik. Dan Mbak kan punya uang untuk mempercantik penampilan Mbak. Buat apa saya berdandan dan bercantik-cantik? Kalau seorang istri berdandan kan untuk suaminya. Kalau saya untuk siapa, Wid? Saya kan udah gak punya siapa-siapa. Pergi-pergi sekarang ini pun saya udah jarang. Ya, kalau bukan Mbak Leila yang nolong saya, maksud saya teman saya, siapa lagi Mbak? Duh, Mbak kasihan loh teman saya, dia itu butuh biaya yang besar untuk operasi ibunya. Kasihan Mbak, makanya sampai perhiasan warisan begini dijual segala, karena kepepet. Maaf ya, Wid. Saya betul-betul nggak bisa membantu. Masa Mbak nggak kasihan sih? Saya bantu dengan doa. Mudah-mudahan teman kamu cobaannya cepat berlalu. Maaf ya. Saya betul-betul tidak tertarik dengan perhiasan itu. Kamu udah lama gak kesini, Win. Gimana kabarnya Agung sama Guntur? Oh, mereka baik-baik aja, Mbak. Syukur deh. Saya kangen juga loh sama si kecil Agung. Kapan-kapan saya mau ketemu. Bukan buat apa-apa, cuma silaturahmi saja. Guntur mungkin gak keberatan. Tapi ibunya Guntur pasti keberatan. Mbak kan tahu, ibunya Guntur nggak kepingin kalau anaknya berhubungan sama Mbak. Tapi menurut Guntur, ibunya sekarang ini udah berubah. Katanya malah ibunya mau ikutan pindah ke sini. Mungkin kalau saya bawa oleh-oleh yang mahal ke rumahnya, mungkin ibunya akan senang. Kamu kan yang bilang kalau Guntur dan ibunya cuma menginginkan harta saya. Bagaimana? Saya penting sekali, Mbak. Harus ketemu dia. Soalnya ibunya sedang sakit. Tapi setelah Bapak datang tempo hari, belum kesini tuh, Pak. Kalau begitu, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya. Mbak Widya, orang yang barusan tadi siapa, Neng? Mbak Widya ada di sini, toh. Aduh, kalau begitu saya kasih tahu aja sama Bapak yang datang tadi kemari. Hah, emangnya dia cari saya? Iya, sudah dua kali dia datang. Kalau saya tanya mau titip pesan apa, nggak pernah mau bilang apa-apa. Cuma tanya, apa Mbak Widya masih suka kemari? Begitu aja tuh, Mbak. Aduh, kamu lain kali kalau orang itu datang, bilang aja Widya udah pindah keluar kota, ya? Katanya dia pamannya Mbak Widya. Paman? Saya nggak punya paman, Nem. Saya nggak punya siapa-siapa. Kamu inget tuh orang itu cuma orang iseng, ya? Kamu jangan lupa pesan saya, ya?
Kalau cuma nemenin kamu jalan-jalan seperti ini tiap hari lagi, lama-lama kan saya juga nggak enak, Nov. Kenapa? Kamu takut Widya cemburu? Bukan. Tapi perasaan saya sendiri yang jadi nggak enak. Kok lucu? Memangnya saya orang yang membosankan? Sama sekali tidak. Tidak kok. Kamu lucu, penuh kejutan, menyenangkan dijadikan teman bicara. Cuman kalau saya harus ketemu kamu tiap hari, saya semakin sulit melupakan Layla. Layla? Iya, namanya Layla. Sebetulnya apa sih yang membuat kamu sampai berpisah dari dia? Kalau kamu memang masih benar-benar mencintai dia dan tidak bisa melupakan dia, kenapa kamu tidak berjuang untuk mendapatkan dia kembali? Saya mau melakukan apa saja, asal saya bisa bersama dengan dia. Tapi segigih apapun perjuangan saya, kalau dia tetap menolak, saya mau bilang apa? Menolak bagaimana? Oke. Saya mau tanya satu hal sama kamu. Karena saya lihat kamu banyak kesamaan dengan dia. Silahkan. Apakah orang kaya seperti kalian ini selalu menganggap bahwa orang-orang menginginkan harta kalian? Apakah orang kaya tidak percaya dengan kesetiaan dan kejujuran, Nov? Apakah orang kaya selalu menganggap bahwa orang-orang seperti kami ini adalah benalu? Kenapa kamu tanya begitu? Karena saya tersinggung dianggap seperti itu oleh Layla. Saya heran kenapa dia punya pikiran sejelek itu terhadap saya. Dia meragukan cinta saya. Gun, saya cuma bisa bilang bahwa kadang-kadang seseorang sulit untuk menerima kebenaran. Karena itu banyak orang perlu bukti. Bukti apa lagi yang harus saya tunjukkan sama dia? Saya sudah memberikan semuanya buat dia. Gun, seandainya suatu hari Layla datang pada kamu, minta maaf dan ingin kembali, apa kamu masih bersedia menerima dia? Atau kamu sudah bertekad untuk melupakan dia? Saya hanya masih bisa bilang bahwa sampai detik ini dia masih ada di dalam hati saya. Seandainya suatu hari ada gadis lain yang juga mencintai kamu, apa kamu bisa melupakan dia? Nov, jangan bikin saya takut. Saya suka kamu, Gun. Sejak pertama kali kita bertemu, saya sudah merasakan. Makin lama perasaan itu makin kuat. Saya... Bisakah saya menggantikan Layla di hati kamu? Jangan salah paham, Nov. Kamu gadis yang baik, gadis yang menarik, gadis yang cantik. Tapi maaf, tidak ada orang yang bisa menggantikan tempat Layla buat saya di hati saya. Saya minta maaf, Nov. Kamu jangan marah. Ayo, Nov. Gitu dong. Sekarang Mbak harus menentukan pilihan. Saya yakin kalau Mbak Layla memilih Guntur, Mbak tidak akan keliru. Dia benar-benar mencintai Mbak Layla. Dia pikir Mbak yang menolak dia. Sekarang Mbak sudah tahu apa yang harus Mbak lakukan. Tugas saya sekarang hanya tinggal membujuk dia agar dia mau menerima tawaran kerja di Bandung.
Saya sudah menyiksa kamu dan menyiksa diri saya sendiri karena kebodohan dan kebimbangan hati saya. Karena omongan Widya. Saya rasa nggak ada salahnya, Bu, kalau saya terima tawaran dari Novi. Maksud kamu? Tempo hari kan Novi menawari saya pekerjaan. Katanya sih cuma 3 bulan. Gajinya lumayan besar. Tapi kerjanya di Bandung. Jadi kamu mau ke Bandung meninggalkan Ibu, Guntur, dan Agung? Cuma 3 bulan kok, Bu. Ibu tahu, gak mungkin kamu tega meninggalkan Agung. Tapi pasti ada sesuatu yang bikin kamu gak betah di rumah ini. Iya kan? Saya gak bisa lagi mendesak Ibu dan Guntur. Kalau Guntur memang perlu waktu untuk melupakan Leila, saya bisa menunggu. Tapi saya gak bisa seperti ini setiap hari ketemu Guntur dan tinggal di dalam satu rumah seperti ini, Bu. Hati saya sedih, Bu. Jadi saya pikir saya lebih baik pergi ke Bandung. Ya, kerja sambil refreshing. Ibu berjanji, Ibu tidak akan membiarkan Guntur menikahi wanita lain. Terima kasih, Bu. Saya janji, setelah 3 bulan saya akan kembali. Mudah-mudahan nanti Guntur sudah siap. Jadi hanya karena itu kamu pergi ya, Wid? Betul, Bu. Kalau perlu nanti saya gaji seorang pengasuh untuk Agung. Supaya nggak ngerepotin Ibu. Nggak usah. Tapi Agung pasti kangen sama kamu. Anak itu kan sudah dekat sekali sama kamu, Wid. Enggak, cuma kaget aja. Sebentar sebelum saya lupa, saya mau minta tolong Guntur untuk mengantarkan cek ke bank. Sebentar ya. Ayo duduk dulu. Iya, iya. Oke. Sementara Guntur pergi, kita berdua bisa ngobrol-ngobrol di sini. Iya kan, Wid? Iya. Saya tinggal sebentar ya, Wid. Iya, Gun. Hati-hati ya, Gun. Silakan duduk. Ada tamu. Siapa, Nan? Katanya sih Johan dari Bandung. Temannya Mbak Novi, Non. Johan tunangannya Novi dari Bandung. Suruh masuk deh, bilang sebentar lagi saya turun ke bawah. Sudah, Non. Dia menunggu di ruang bawah. Oke. Selamat siang. Oh, selamat siang, Mbak Leila. Kenalkan, saya Johan. Saya tunangannya. Saya udah tahu. Silakan duduk. Terima kasih, Mbak. Novi sudah banyak cerita tentang kamu. Oh, maaf, Mbak.
Saya terpaksa menyusul kemari karena sudah hampir 2 minggu lebih tidak ada kabar dari Novi. Dan saya tahunya dia ke Jakarta untuk menemui Mbak Lela. Betul. Sekarang ini saya memang perlu bantuan Novi untuk menyelesaikan salah satu dari novel saya. Kalau bisa, saya mau ketemu Novi sekarang, Mbak. Karena ada hal pribadi yang harus saya bicarakan dengan dia, menyangkut persiapan pernikahan kami. Kebetulan Novinya sedang keluar. Ke mana, Mbak? Kayaknya ke penerbit. Barangkali nanti sore dia kembali. Kalau kamu mau tunggu, silahkan saja. Nanti saya siapkan kamar tamu di atas. Kasihan kamu jauh-jauh dari Bandung, pasti capek. Kalau nggak merepotkan, terima kasih sekali, Mbak. Nggak apa-apa, Novi udah saya anggap seperti saudara saya sendiri. Ya, Novi juga banyak cerita tentang Mbak Lela. Katanya Mbak Lela itu semacam kakak asuhnya ya. Dia bilang kalau bukan karena Mbak Lela, belum tentu dia bisa jadi seperti sekarang ini. Novi itu terlalu berlebihan. Dia jadi seperti sekarang ini kan karena kemauannya yang keras. Saya cuma membantu memberikan kesempatan. Maaf, saya tinggal dulu. Kamu mau minum apa? Nggak usah repot-repot, Mbak. Air putih aja. Sebentar ya. Ini cuma kebetulan. Om saya yang butuh. Jadi waktu Guntur cerita sama saya soal lowongan kerjaan itu, saya pikir-pikir lumayan juga untuk ngisi waktu luang menjelang pernikahan saya dengan Guntur. Oh ya? Kapan rencananya kalian akan menikah? Secepatnya. Sekarang kan Guntur sedang membenahi bisnis transportasi dia yang lagi sedikit seret. Jadi ya kalau saya kerja, kan saya bisa tambah-tambah cari biaya. Oh, begitu. Sebentar ya, saya tinggal dulu. Widya mau minum apa? Apa aja deh. Saya buatkan teh ya. Maklum saya tidak punya pembantu. Sebentar saya tinggal ya. Maaf ya, adanya cuma teh, nggak ada kue. Maklum nggak ada pembantu. Oke, tadi pembicaraan kita sampai di mana? Kan tahu saya masih kerja. Kok kamu maksa sih minta diantar pulang? Kan saya nggak enak sama Novi. Aku minta kamu antar, soalnya ada satu hal penting yang aku harus bilang sama kamu, Gun. Apa nggak bisa ditunggu? Kan bisa nanti malam habis saya pulang kerja. Gun, aku curiga kamu saat ini sedang ditipu sama dua perempuan.
Maksud kamu tuh apa sih, Widya? Kamu tahu nggak kalau Novi kenal sama Layla? Novi kenal sama Layla? Ya nggak mungkin. Barusan aku baca fax buat Novi dari Layla tadi di rumah Novi. Kamu tahu nggak kalau Novi udah punya tunangan? Setahu saya Novi tinggal sendirian. Jangankan tunangan, pacar atau teman aja dia nggak punya. Berarti dia bohong sama kamu. Itu yang aku harus cari tahu. Ngapain dia bohong sama kamu? Dari awal juga aku dicuriga. Jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Nggak banyak orang yang punya pikiran gila seperti kamu. Sekarang kita ke rumah Layla, Gun. Dan aku akan buktikan sama kamu bahwa dugaanku nggak keliru. Kamu mau saya ke rumah Layla? Iya, karena aku yakin di fax itu adalah tulisan tangan Layla. Pasti Novi ada hubungannya sama Layla, Gun. Tuh, kamu lihat nggak tuh plat nomornya? Keliru, Gun. Ini pasti mobil tunangannya si Novi. Jadi kalau memang benar, apa hubungannya dengan kita? Layla kenal dengan Novi, atau Novi punya tunangan kan bukan urusan kita, Wit. Kamu nih gimana sih, masa nggak ngerti juga? Kamu nggak ngerasa di sini ada suatu permainan? Hah? Pertemuan kamu dengan Novi itu bukan suatu kebetulan, Gun. Entah apa rencana Layla. Jangan menuduh Layla yang macam-macam. Dia gak mungkin berbuat jahat dengan orang. Dengan orang yang pernah berbuat jahat dengan dia pun dia gak mau membalasnya. Kamu sekarang silahkan bela-belain Layla. Tapi begitu aku menemukan buktinya, Gun, kamu lihat sendiri. Mau kemana kamu, Wit? Wit! Widya! Wit! Widya! Siang, Mbak. Saya mau ketemu sama tamunya, Mbak. Tunangannya Novi dari Bandung. Maksud kamu? Mbak mungkin bisa aja bohongin Guntur. Dan saya nggak tahu rencana Mbak sama Guntur apa. Tapi yang pasti saya terlalu pintar untuk Mbak bohongi. Novi pulang ya? Selamat siang. Kamu pasti tunangannya Novi yang dari Bandung ya? Betul. Anda teman Novi juga ya? Bukan. Saya masih nggak tahu apa rencana Mbak. Tapi yang pasti Mbak nggak akan meneruskannya. Ya kan? Selamat siang. Dugaanku ternyata benar, ya kan? Kalau kamu masih penasaran, silakan tanya sama orangnya sendiri. Hati melayang.
katakan. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, thank you.